Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya, Pak Blangkon. Kali ini di acara BBM Bincang-Bincang Malam dengan topik apa bedanya pengacara junior dengan pengacara senior. Tentunya kami didampingi dengan host senior kami, Bang Madias Sinaga. Oke, selamat malam Bang Madias. Selamat, sehat selalu. Sehat selalu, walaupun gerimis dingin-dingin. Wow, dari sore tadi hujan itu. Oke, sahabat Lugas TV, kami Lugas TV BBM menghadirkan narasumber yang sangat muda dan ganteng dan hati-hati dengan beliau, pengacara muda. Siapa dia? Bandi Situmorang Esa. Wow. Waktu berjalan terus, langsung saja bola kami lempar ke Bang Madia. Silakan. Oke, terima kasih Pak Blangkon. Salam sehat selalu buat kita. Sahabat Lugas TV, seperti yang dikatakan Pak Blangkon, malam hari ini di BBM ya, kita kedatangan tamu ya. Beberapa hari yang lalu saya coba undang beliau untuk membicarakan apa sih bedanya pengacara junior sama senior, ya kan? Tentunya nanti kita tanya nih dari narasumber kita yang sudah hadir di sebelah saya, Alinda Pantri Situmorang SH ya. Sehat Alinda? Alhamdulillah, puji Tuhan. Oh, luar biasa. Sahabat Lugas TV, kita ada di indoor. Tadinya kita rencana di outdoor karena cuaca ya. Kita bicara relik ya, Dinda ya. Siap, oke, tunggu. Karena berjalan lanjut, silakan menyapa sahabat Lugas TV. Ya, selamat malam buat saudara atau teman-teman Lugas TV yang ada, yang sedang melihat. Salam kenal, salam keadilan dari lawyer muda. Saya, nama saya Pantri Situmorang. Dan salam di kantor hukum? Dan di kantor hukum Fraternity Law Firm. Oh, dari mana ini? Dari mana itu? Head office kita ada di Jakarta, di Jakarta Pusat. Tepatnya depan Mall Kokas. Oh iya ya. Artinya di sini punya cabang juga ya? Ya, di sini ada brand office, tepatnya ada di Legok. Oke, okay. Sahabat Lugas TV, kalau ada yang ada kasus, ya kan? Boleh menghubungi Adinda kita ini, pengacara muda, dan juga ke sahabat Lugas TV, ya kan? Tahu ada pipinya kan gitu. Oke, kita lanjut Adinda. Pertanyaan pertama mungkin supaya sahabat Lugas TV tahu ini, apa sih itu profesi wartawan, profesi atau pekerjaan ini? Silakan Adinda. Kalau profesi pengacara ya? Iya. Pengacara itu suatu pekerjaan lah ya, pekerjaan yang dijiwai ketika menjadi pengacara. Ada tahap prosedur di mana kita wajib mengikuti perkuliahan ilmu hukum. Setelah itu kita sudah mempunyai legalitas sebagai sarjana hukum dan mengikuti profesi advokat, yaitu mulai dari PKPA, UPA, dan sampai sumpah. Itulah pengacara. Ketika disumpah kita punya legitimasi sebagai profesi advokat. Oh, luar biasa. Memang kalau udah pengacara ya omongnya luar biasa, beda jauh dengan saya ya, sama Lugas TV. Oke, Alinda, saya mau bertanya pertanyaan berikutnya. Setelah menjadi pengacara, siap. Bagaimana tantangan menjadi seorang pengacara itu? Tantangannya sebetulnya lebih ke kita menghadapi kadang-kadang musuh, dalam arti ketika kita menghadapi perkara itu ada tantangannya. Salah satu contoh ketika kita menangani perkara, banyak godaan oknum menawarkan fee dan sebagainya. Ketika kita sudah meyakinkan bahwa kita adalah profesi advokat, adalah pembela klien kita karena berdasarkan undang-undang, kita wajib, itu tantangan. Karena kami sebagai profesi advokat, kami harus punya komitmen setia terhadap klien. Di situ tantangan kadang godaan yang tidak sanggup mungkin. Dan itu dialami ya Dina? Dialami. Dan rata-rata semua pengacara kan ini? Saya tidak tahu. Artinya ini yang dialami ya Dina? Dialami.
Jadi ini pengacara ini kan termasuk golongan pekerja yang mulia, kalau nggak salah ya. Nah, betul. Apa yang dimaksud dengan pekerja yang mulia ini? Kalau kita lihat di sidang ya, Pak Hakim itu dipanggil yang mulia. Ternyata ini pengacara juga golongan mulia juga. Boleh dijelaskan ke sahabat Lukas TV? Ya, berdasarkan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, ya kan, Pasal 1, bahwa dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Bantuan Hukum, bahwa profesi advokat adalah memberi advice hukum, bantuan hukum dengan cuma-cuma, arti gratis, bahwa ketika kami mendampingi klien kami, orang yang tidak mampu pun ketika datang kepada kami, kami wajib untuk menerima dan membantu orang yang sedang berperkara. Itu undang-undang? Undang-undang mengatur seperti itu. Artinya kami tidak dibayar oleh dari negara, makanya pasal 1 undang-undang advokat bahwa kami sifatnya mandiri, bebas, artinya tidak ada intervensi. Kami ketika klien kami ada intervensi, mendampingi dan sebagainya, ada tekanan, di situ fungsi kami untuk sesuai dengan prosedur-prosedur hukum seperti itu. Kalau tidak sama, Adinda juga dari Medan ya? Siap, dari betul. Medan ya? Betul. Di publik itu, di masyarakat itu, orang Medan itu rata-rata pengacara. Kalau menangkis isu itu, pendapat Adinda seorang pengacara muda apa nih? Jadi karena mungkin sudah terahnya mungkin ya, artinya setiap budaya, setiap daerah itu mempunyai khasnya masing-masing. Salah satu contoh mungkin Padang atau Sunda dan sebagainya. Mungkin Medan lebih identiknya tegas mungkin ya, artinya seperti lugas lugas gitu kan. Nanti kita ketika ada memang cocok di profesi di advokat mungkin atau di penegak hukum lainnya, salah contohnya kepolisian, kejaksaan dan hakim seperti itu. Jadi istilahnya menangkis isu itu ya terah ya gitu ya, memang terah, terah, terah. Ya. Oh. Karena Adinda mungkin di yang Anda lihat memang kebanyakan ya orang kita Medan ya, surveinya 80%. Oke, jadi soal debat itu udah hal biasa gitu? Sudah biasa, kita di lapor saja sering debat. Oke, apalagi ketika kuliah kita. Oke, sekarang ini Adinda bicara judul tadi, topik yang saya bawa itu apa sih bedanya pengacara muda sama yang junior sama senior? Pertanyaan saya ini, apa yang membedakan jika seorang pengacara tersebut masih muda secara pengalaman? Jadi dibilang apa bedanya, mungkin lebih ke jam terbang yang mungkin bang. Jam terbangnya ya? Jam terbangnya, artinya untuk menghadapi suatu perkara mungkin beliau senior mungkin sudah jam terbangnya bang. Kalau pilot ya jam terbangnya kira-kira ya. Seperti itu. Nah, tetapi bukan kami advokat muda gentar. Oh gitu ya? Oh iya, gentar untuk menghadapi senior. Salah contoh kasus yang saya tangani di Bank Banten. Bank Banten ini lawan saya cukup senior di Banten ini. Bank ada segala perusahaan ya, ya orangnya. Tetapi ketika menjalankan profesi sesuai dengan kuasa, saya menghormat dengan menghargai senior saya. Tetapi satu sisi saya mewakili klien saya tidak takut. Oh, nah, seperti itu. Tegas. Ya, kalau di publik ini kan Adinda gini nih, kalau nggak salah nih Adinda ya kan, kalau ketika ada persidangan pengacara ini sama pengacara ini gitu ya kan, wah itu yang udah senior, pasti kalah itu seperti, padahal kan Adinda tidak gentar gitu ya. Ya. Oh gitu. Ya. Artinya memang harus dipacu keberanian ya. Keberanian. Oke. Saat ini Adinda boleh tahu nggak, Adinda masih jam terbang tadi kata Adinda. Untuk daerah Banten khususnya, boleh dikatakan sudah berapa kasus perkara yang sudah dimenangkan? Kalau yang dimenangkan itu kan relatif ya bang. Relatif ya. Ini akan menang ini kan bukan hanya di pengadilan. Satu kebanggaan ya, bukan satu kebanggaan. Itu kebanggaan. Kebanggaan sekali. Karena kita kan dilihat top recordnya. Dia berapa kali menang, berapa kali. Cuman kalau kita profesi advokat pasti ada kali ada menang, tetapi ketika menang itu ada tafsirnya berbeda bang. Artinya menang ini ketika ada gugatan perdata, tidak hanya menang ketika di pengadilan,
tetapi mewakili kepentingan klien itu yang paling utama. Itu dianggap menang menurut saya secara pribadi. Artinya apabila kita sampai putusan perdata, katakanlah perdata menang cuma di atas kertas, apalah gunanya. Tetapi ketika ada upaya mediasi di situ di 30 hari sesuai dengan MA, Peraturan Mahkamah Agung, bahwa ketika para penggugat dan tergugat sepakat kan, untuk berdalil dengan kepentingan disepakati, artinya itu cukup mewakili kemenangan. Oh, seperti itu. Oke. Okay. Untuk saat ini boleh nggak sebutin Adinda Tur sahabat Lukas TV satu contoh kasus yang menang. Oh, yang menang. Ya. Kalau menang itu waktu perkara tanah juga. Tanah ya. Nah, ada yang di. Artinya perdata ya. Perdata ya. Ada pidana, tapi kalau pidana ini kalau kita kepuasan sebagai advokat begini, ketika klien kita terdakwa diputus, diancam ancaman hukuman, ada perkara satu contoh di Tangerang, itu perkaranya laka lantas, kebetulan ancaman jaksa JPU mengancam 15 tahun, tetapi kita dengan meyakinkan dengan saksi, dengan bukti ahli dan pledoi kita, akhirnya alhamdulillah 5 tahun. Oh, jadi itu approach kami. Karena artinya kan pengacara bukan hanya wajib membebaskan kliennya, karena kan karena cukup dua alat bukti bahwa yeah, dia punya kesalahan. Oh, gitu. Wah, luar biasa. Jadi tahun berapa nih? Ya, 2019. Wah, wow, masih baru sama dengan TV. Ya, masih baru ya. Tapi begini, Bang. Saya dididik oleh kasih magang. Saya magang kebetulan dididik oleh senior-senior Abang dan di kantor hukum Hot Masih Tumpu. Oh, seperti itu. Luar biasa Hot Masih Tumpu ya. Jadi ketika sudah hampir 3 tahun belajar dan di profesi advokat, atau dibilang paralegal lah ya, di kantor hukumnya didikan Pak Hotman Situmpul, Mawar Saron, kita berpindah tempat, kebetulan dulu di Jakarta, akhirnya kita pindah ke arah Banten lah, kira-kira begitu. Oke, okay. Wah, luar biasa sahabat Lukas TV. Ah, sekarang tentang hubungan nih, hubungan antara junior sama senior ya kan, mungkin di dalam persidangan sesuai dengan hak kita di sana. Kalau di luar seperti apa hubungan antara senior junior, Bang? Adinda. Terkadang begini, Bang. Secara prinsip pribadi saya sebagai advokat muda, menghargai dan menghormatilah seperti itu, karena kan di dalam undang-undang profesi advokat dan etikanya juga rekan sejawat, dan di dalam profesi undang-undangnya tidak disebutkan senior dan junior. Oh, secara rekan sejawat ya, rekan sejawat ya, ya. Tidak ada kamu senior saya, tidak, tetapi etikanya kan syarat-syaratnya untuk menjadi advokat ada KTA pendamping. Katakanlah seseorang ingin menjadi advokat harus melampirkan KTA pendamping minimal 2, dan itu berproses 7 tahun minimal. Artinya kan secara etik lah kita menghargai diri senior. Tapi kalau di publik itu di masyarakat kan itu masih pengacara muda itu kan, padahal tadi rekan sejawat ya, iya, setara ya. Oke, luar biasa sahabat Lumia TV. Apa kiat-kiat kalau untuk seorang pengacara itu? Kiatnya seperti ini, artinya dia itu harus yakin. Artinya ketika seseorang anak muda dia kuliah hukum dan ingin menjadi profesi advokat, dia harus meyakinkan dirinya sebagai advokat, karena tidak mudah menjadi advokat, pasti banyak tekanan secara mental seperti itu. Kalau kita tidak berani, wah susah. Artinya kita meyakinkan bahwa saya advokat, saya ini berani, dan kita dilindungi undang-undang seperti itu. Wow, luar biasa. Itulah kiat-kiat yang Adinda iya lakukan ya, dan itu diterapkan oleh Pak Hotman. Oh, luar biasa. Bagaimana pengacara beradaptasi dalam era digitalisasi saat ini? Ini sebetulnya menguntungkan sekali. Karena tadi itu saya kan advokat muda baru, dengan era digital ini kami mudah dikenal. Itu yang pertama, poin plusnya. Yang kedua, mudah mengakses
kalau kita tarik ke senior atau yang rekan sejawat yang dulu yang advokat yang cukup lama, dia untuk mencari materi saja Google. Ini kita harus memudah, iya, dipermudah dengan dipermudah ya, membuat undang-undang kita lihat baca dan untuk baca artikel. Cuma mental itu aja dari keberanian tadi ya. Mental dan punya menjalankan undang-undang etik profesi advokat. Oh. Karena kita wajib. Gitu. Jadi intinya tidak dengan zaman digitalisasi ini mempermudah, menguntungkan untuk profesi advokat. Wow, luar biasa. Dan ini dialami Adinda ya? Iya, betul, sangat. Oh, sangat. Oke, boleh kita sambil ngopi dulu nih? Siap. Ya, kopi jawara ini. Waduh, terima kasih. Diserobot dulu. Oke, ini lanjut. Kalau nggak salah, tahun yang lalu kurang lebih bulan Oktober atau November, Adinda itu viral, ya? Iya. Kalau nggak salah nih, berita online, ada puluhan berita online itu, boleh tahu nggak diceritain ke sahabat Negatif itu kasus apa itu? Perkara apa? Perkara viral yang ada di Banten itu, tepatnya ada di Kota Serang, Kota Serang, Kecamatan Kesemen, bahwa ada salah satu ibu, saya sebut inisialnya H, diduga melakukan pembunuhan seperti itu terhadap suaminya, kan seperti itu. Jadi pada saat melakukan tindak pidana itu, perkara ini viral di tingkat nasional. Ketika itu tersangka langsung diamankan oleh pihak kepolisian dengan 1/24 jam, dan ancaman hukumannya itu kan lebih dari 5 tahun. Artinya kan di pasal 56 KUHAP, ketika ancamannya tersangka itu 5 tahun lebih, wajib didampingi oleh kuasa hukum atau pengacara. Karena tersangka ini adalah orang tidak mampu, jadi pihak kepolisian khususnya reserse di Kota Serang mengundang, meminta untuk mendampingi saudara tersangka H itu, seperti itu. Oh, jadi pihak kepolisian yang meminta Adinda? Betul, karena kan tadi itu yang saya bilang bahwa di Undang-Undang 16 tahun 2001 kan bantuan hukum. Artinya ketika penyidik akan menyampaikan apakah mau didampingi oleh kuasa hukum, gitu kan, bebas untuk memilih. Karena tersangka ini orang tidak mampu, jadi mungkin secara finansial dia tidak bisa memilih mungkin kan. Jadi ada penawaran dari pihak kepolisian. Ah, sejauh ini sudah seperti apa kasus ini? Untuk kasus itu sendiri, sekarang sudah pelimpahan di kejaksaan. Mungkin di pertengahan Januari ini sudah mulai sidang. Mulai sidang. Sidang. Artinya si ibu masih ditahan. Sekarang posisi ditahan di rutan. Tapi saya selaku kuasa hukumnya sudah mencari bukti-bukti seperti itu, karena untuk pembelaan kami nanti di persidangan. Oh, luar biasa sahabat Lugas TV. Artinya Adinda ini menangani kasus ini bukan karena keluarga daripada tersangka ini mengenal Adinda ya, tapi dari pihak penyidik kepolisian. Itu teknisnya. Oke, okay. Adinda, image di masyarakat ya, wah kalau pengacara itu bayarannya mahal, ya kan? Benar gak sih itu? Tadi kata Adinda kan tidak dibayar gitu loh. Padahal isu di masyarakat, wah harus bayar gitu. Coba dijelaskan ke sahabat Lugas TV nih supaya lebih paham. Jadi begini Bang, untuk membantah image itu sebetulnya karena melihat pengacara itu dengan status mungkin ya, status glamornya dan sebagainya. Artinya dia ingin meng-hire atau merekrut atau memakai jasanya dengan brand mahal. Akan tetapi secara prinsip dengan undang-undang advokat yang pasal 1 itu memberi bantuan hukum dan itu dengan gratis sebetulnya. Tapi itu harus diyakinkan bahwa klien itu orang tidak mampu Bang, dengan syarat menunjukkan ketidakmampuan secara ekonomi seperti itu. Kan tidak mungkin dong, artinya orang yang kuat finansial secara ekonomi dia mengaku tidak mampu. Nah, kami juga
kan melihat siap melihat kliennya kan begitu kan, artinya ketika ini cukup berada ya pasti kan pasang besar ya gitu. Artinya kan ketika ada di sana ketentuan kan artinya kesepakatan kan ya. Kesepakatan kan oke okay. Jadi itu namanya honorarium oh, jadi iya jadi tidak ada dalam undang-undang advokat yang dibatasi standarnya gitu kan, artinya ketika sepakat para pihak untuk membayar satu jasa hukum atau lawyer itu ya sah-sah saja, karena kalau yang mau berapa puluh juta dan sekian ratus juta ya sah-sah aja. Oke. Simple. Oke. Sahabat Lugas TV ingin tahu, mana tahu nih ada sahabat Lugas TV, keluarga sahabat Lugas TV yang ada perkara, ya kan? Kira-kira menghubungi seperti apa nih ke advokat Adinda ini? Nah. Jadi apabila teman-teman Lugas TV mengalami suatu perkara permasalahan hukum, baik perdata baik pidana, untuk berkonsultasi untuk cara penanganannya, katakanlah punya perkara perdata. Kita duluan konsultasi ya? Iya, konsultasi dulu, karena kami profesi advokat akan mengkaji dulu suatu perkara masalah klien itu bang, untuk jangan supaya salah untuk penanganan perkaranya. Ketika suatu perkara ada yang berkonsultasi, kita akan mencari bukti-bukti gitu, untuk kita juga kan tadi itu kita mau menang. Ketika ini lemah, kita sampaikan lemah seperti itu. Oke, bisa dihubungi ke nomor mana gitu? Kalau bisa, nomor bisa mana? Nanti kalau ada rekan-rekan atau teman-teman Lugas TV yang ingin berkonsultasi hukum, bisa hubungi di nomor di bawah ini, bawah ini ya. Nanti ya. Kalau kantornya persisnya di Banten, di Ramadhan di mana? Di Banten itu di depan Legok, Legok ya? Dekatnya gudang itu. Oh. Serang City. Serang City. Iya, oh, luar biasa. Di ruko-rukonya, Pak. Oke. Okay. Mungkin komentar soal Lugas TV. Komentar Lugas TV, saya kira ini suatu bagus lah, Bang ya. Saya 4 bulan terakhir saya mengikuti acara Lugas TV dengan narasumber-narasumbernya yang kredibilitas, terus integritasnya bagus seperti itu kan. Artinya untuk check and balance lah posisi Lugas TV memberitakan berita-berita update lah untuk di khususnya di Banten lah gitu. Saya kira bagus lah. Terima kasih Adinda. Siap, terima kasih Abang Unda. Di mana memang kita sedikit waktu ini cuma karena jawabannya tegas. Jadi wah udah habis pertanyaan saya di sahabat Lugas TV. Tapi poinnya sahabat Lugas TV dari kalangan apa sudah pernah kita podcast ya, dari pejabat, dari kalangan pengemis, bahkan saat ini praktisi hukum ataupun pengacara ya. Jadi demikian sahabat Lugas TV bincang-bincang malam hari ini ya dengan pengacara muda. Tadi kita sudah berikan beberapa pertanyaan, semoga bincang-bincang ini dapat bermanfaat. Dan tadi seperti kata Adinda, jika ada perkara dan persoalan apa yang ada di sahabat Lugas TV, bahkan di keluarga, yang ada mungkin di daerah Banten, bahkan di luar Banten bisa ya Adinda, karena ada linknya ya gitu, nanti diserahkan kemana gitu ya. Oke, demikian sahabat Lugas TV untuk akhir intisari kita, saya serahkan kepada Pak Blangkon. Sahabat Lugas TV dimanapun Anda berada, sudah kita dengar dan simak bincang-bincang dengan narasumber kami, pencerahan buat kita semua. Di sini Pak Blangkon hanya menangkap beberapa benang merah. Pengacara dalam menjalankan tugas banyak sekali godaan. Mungkin gambar dolar atau rupiah saya tidak tahu. Salah satu didikan Hotman si Tompul. Sukses selalu, abangku. Dan ini benang merah yang paling merah. Pengacara senior dan junior mungkin samalah hebatnya. Bukankah kelapa tua banyak santannya? Namun bila bahagia, kelapa muda obatnya. Sampai jumpa. Oke, kita foto.